Pada acara wisuda Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya, calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini memberikan orasi ilmiah di depan ratusan wisudawan. Risma menceritakan perjuangan untuk menjadi seorang entrepreneur dan memberikan motivasi dengan prestasi yang ia dapatkan sewaktu menjadi wali kota maupun sebagai menteri sosial. Ia berharap hal tersebut dapat menjadi inspirasi bagi para wisudawan. Risma bertekad untuk mengatasi masalah lapangan pekerjaan melalui sejumlah program jika terpilih menjadi gubernur Jawa Timur. Secara teori, 280 juta penduduk Indonesia ini semua butuh makan, semua butuh pakaian. Artinya apa? Itu adalah peluang. Kalau kita, mohon maaf, kalau makanan-makanan kita itu diambil dari luar, padahal itu sebetulnya sederhana saja. Contohnya makanan anak kecil, itu banyak yang dari luar. Nah, kenapa kita nggak bisa bikin sendiri? Itu seharusnya yang kemudian, yuk gimana, nggak bisa, Bu. Oke, kita nanti adakan pelatihan supaya mereka bisa